Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kitoisnesia. Oke teman-teman, kita habis mandi tadi. Tapi ada belum mandi deh. Dek, kali ini kita mau bikin ketapel. Bikin ketapel. Ya dek, mana dek ininya? Oh itu. Oke, kita langsung saja bikinnya deh ya. Kita alat-alatnya udah lengkap. Kita bikin langsung. Let's go. Kita udah punya alat-alatnya ini. Ini gagangnya. Gagang ketapelnya kita ambil dari batang rambutan. Udah dimodif tuh, modif. Ya, udah dimodif jadi kayak bentuk jerapah. Motif harimau ya ini, Dek. Tapi kepalanya ini kayak kepala naga gitu. Jadi filosofinya. Nah terus ininya harus dipotong kayak gini biar karetnya nanti tuh gak turun-turun, gak naik, gak turun, gak copot gitu. Oke, cari yang ininya jarak ini ya, sikunya ini cari yang agak lebar biar nanti pas ngetapelnya itu jadi pelurunya gak nyangkut-nyangkut. Kita udah punya ini gagangnya. Ini bisa dari batang apa aja. Kita udah punya ini. Ini buat alat ininya nanti, tempat pelurunya. Kita punya gunting. Dan yang paling penting, karetnya mana, Dek? Itu yang banyak. Kita udah beli karetnya. Karet gelang Cap Dragon. Nah, ini karet legendaris. Oke, langsung kita bikin ininya ya. Tiga-tiga ya. Kita bikin merangkai. Tiga-tiga ini dirangkai seperti ini. Ya, kita ambil kainnya tiga. Ini dirangkai ya, dimasuki tuh, dirangkai kayak gini ya tuh. Nah, jadi begini, tambah lagi, ini masih belum panjang, kita tambah lagi. Ini baru tiga ya nih, ini baru tiga susun, kita tambah lagi supaya lebih panjang, dan tarikannya itu nanti panjang deh. Gitu. Supaya tarikannya panjang. Satu lagi. Ya, satu lagi ini. Kita tarik tuh. Jadinya 4. Ya. Ini 4 udah cukup panjang sih segini. Oke, ini buat yang satu, yang sebelah sini. Ya, kita taruh dulu nih buat yang sebelah sini. Kita bikin satu lagi. Satu lagi. Ya, kita ambil lagi tiga-tiga. Ya, disatukan. Satukan lagi. Jadi satu. Oke. Satukan lagi. Jadi satu. Oke. Nah, ini udah 4. Terakhir satu lagi. Terakhir satu lagi, jadi tuh jadi 5. Nah, satu lagi taruh di sebagian sini. Oke. Nah, ini udah begini ya hasilnya. Tuh begini. Sekarang ininya harus kita kencengin nih, yang ini. Harus kita kencengin pakai karet juga. Nih, karet yang ini. Nih bagian ininya kita kencengin.
adik. Tuh kita ikat kayak gini. Jadi fungsi yang tadi itu, nah, fungsi lubang yang tadi ini supaya buat ini bisa ikat. Tuh. Ya, jadinya terikat dia. Ya, tapi bom. Papa, papoy. Papo. Dia terikat. Papa, papoy. Kenceng. Satu lagi yang ini kita ikat lagi yang ini. Tambah satu lagi karetnya biar lebih kenceng. Ya biar lebih kenceng teman-teman. Nanti pas mainnya jadi nggak copot. Tuh udah. Tuh udah kenceng ya. Gitu. Sekarang kita tinggal masang ininya nih. Masang buat tempat pelurunya. Nah, caranya kata bola. Jadi ini kita ikat bagian bagian ini luarnya ya. Kita ikat bagian luarnya. Kita bersama ketek. Belum kencang nih. Ini harus kita ikat yang kencang. Nah, ini harus kita ikat yang kencang nih. Ah, siap. Papa. Kita ikat yang kencang. Kenapa deh? Ini kita ikat yang kencang. Nah, ini gak masuk. Ini harus ikat semua ini. Ayo. Ini kalau udah kayak gini nanti kita bongkar. Kita ambil bagian atasnya tuh. Tuh jadi kayak gini kan posisinya tuh. Dia ngikat tuh jadi gini. Kayak mainin. Nah, yang ini juga sama. Kita harus ngikatnya seperti ini. Jadi bagian depannya kita ambil. Kita ambil masukin karet satu buat penahannya ya. Nah, terus sama tetap kita gulung kayak tadi ya. Sama kita gulung kayak tadi. Bisa gulung dan mama coklat. Nyanyi naon sih dek? Tadi nyanyi naon sih? Gak boleh ngomong jelek-jelek begitu, ih kotor. Terus kita ikat lagi. Ini ya bubuk-bubuk dikit-dikit.
kita ikat lagi biar kencang. Iya. Biar kencang banget dia. Jadi pas kita manahnya itu dia nggak copot. Nah, akhirnya jadi ketapel kita guys tuh. Nah, jadi bentuknya kayak gini tuh, rapi tuh ketapelnya. Jadi bisa langsung dicoba, ini uji coba kita. Jadi akhirnya ketapelnya tuh keren kan. Ulang lagi coba ketapel lagi, pasang pelurunya. Peluru yang mana itu? Nih ketapel. Tangan yang mana? Tangan yang ini. Ini megangnya gini, gitu, gini. Gini. Lagi deh, isi sendiri deh, isi. Oke. Ayo deh. Yang kencang deh. Lagi deh. Nih. Isi. Pegang. Ah, gitu. Air biasa dulu. Tinggi deh. Lagi deh, isi. Ini agak gede pelurunya. Ini pelurunya gede sekali yang ini. Yang benar. Nih. Pegang. Jangan miring gitu. Loh, ini. Ha. Hop, dah. Yuk. Lagi deh. Nanti kalau ada ayam digituin ya. Biar ayam enggak boker di kuburan. Iya. Ini. Ini harus lurus, jangan miring ini. Balik. Balik. Gini dah. Pegang. Entar. Up. Lurus. Oke. Wih. Dah. Senang enggak kamu? Senang. Oke. Kamu senang enggak? Bisa ketapel. Coba pasang sendiri ya, Dek. Pelurunya bisa enggak? Cari yang ini. Nah. Oke. Ya, 1 2. Wih. Sekarang abang pengen nyoba main ketapel. Tadi adek udah nyoba, bang. Sekarang abang. Kita lihat. Iya gitu. Ini megangnya gini aja megangnya. Lihat babi. Nih, megang pelurunya tuh gini aja, gitu. Coba lagi. Coba yang tinggi, bang, ke atas, ke angkasa. Wih. Makanya jangan miring, bang. Abang tuh miring, harus lurus. Oke. Coba nyampe atas. Coba atas, bang. Aku masih mirip.
Iya. Ayo bang mandi bang. Lagi main HP. Hah? Aku jalan kaki. Nah gitu lurusin. Tuh kan tinggi dia. Tuh ada burung. Burung bang. Lurusin dulu. Nah, gitu. Langsung tembak. Wih. Tuh bang, burungnya bang, itu burungnya terbang di atas. Lurus. Lurus, bang. Udah, lepas. Udah guys, oke guys, jadi adek udah nyoba, abang udah nyoba, kayaknya mereka berdua antusias banget punya ketapel. Karena seumur umur baru ini megang ketapel ya bang ya. Biasanya main game di Angry Bird ada ketapelnya. Iya. Tembak bang. Kena bang, kena yang ini. Yang itu tadi kena. Tadi kena ya, Be? Iya. Oke, guys. Udah azan. Hampir, Bang. Oke, cukup sekian dulu, guys ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa apa, Bang? Subscribe, like, comment, share dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Oke. Yang lurus, Bang, lurus. Oke.